prosesi pernikahan Agung Pangeran Adipati Prangudono alias Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII dengan Bandoro Raden Ajeng Ngursudariah selaku Putri Sultan Hamengkubuwono VII dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono II. Berlangsung pada tahun 1920 di Keraton Yogyakarta dan Puro Mangkunegaran Surakarta. Setelah sang Pangeran Adipati melamar calon istrinya pada akhir tahun 1918. Akhirnya, dua tahun kemudian, pernikahan agung kedua monarki Jawa itu dilangsungkan dengan begitu megah. Pada hari pertama upacara, Adipati Mangkunegoro VII berangkat dari Puro Mangkunegaran menggunakan kereta api dari Stasiun Solo Balapan menuju Stasiun Tugu Yogyakarta, bersama sekalian pengiring dan kerabat istana. Setelah sempat singgah di loji residen Yogyakarta, beliau dan rombongan kemudian hadir di Keraton Yogyakarta, tempat di mana upacara ijab dan pawiwahan dilangsungkan. Thank you.
dengan menggunakan busana basahan, didampingi oleh dua orang pangeran. Adipati Mangkunegoro VII menghadap dan melakukan sungkem kepada Sultan Hamengkubuwono VII di Bangsal Kencono. Setelah prosesi ijab di keraton, pasangan Adipati Mangkunegaran dan Putri Yogyakarta itu kemudian dikirap mengelilingi keraton Yogyakarta menuju Bangsal Kepatihan. Sepanjang rute yang dilewati parade akbar tersebut, masyarakat Kutogoro Yogyakarta dan sekitarnya tumpah ruah memadati jalanan. Setibanya di Kepatihan, pasangan pengantin kerajaan akan menginap selama beberapa hari sebelum meninggalkan Yogyakarta menuju kediaman mempelai pria di Surakarta. Pada hari pertama di Kepatihan, di malam harinya, diadakan pesta resepsi yang dihadiri Adipati Pakualam VII bersama para pangeran Surakarta dan Yogyakarta.
Pada pertengahan bulan September tahun 1920, pasangan pengantin kerajaan tiba di Surakarta. Kereta kencana Kiai Condro Retno telah siap untuk mengantar kedua mempelai dari stasiun Solo Balapan menuju kediaman mempelai pria, dengan rute melewati jembatan Serambatan, Sositeit, Ngapeman, perempatan Pasar Pon, dan tiba di Puro Mangkunegaran. Resepsi pernikahan Adipati Mangkunegoro VII dan Putri Mursudaria yang sudah bergelar Gusti Kanjeng Ratu Timur diselenggarakan secara meriah di Puro Mangkunegaran selama 3 hari 3 malam. Upacara juga diramaikan dengan penyelenggaraan hiburan gratis untuk masyarakat umum seperti aneka lomba, pertunjukan sulap, pemutaran film di lapangan Pamedan, serta pementasan berbagai kesenian tradisional Bali persembahan dari Raja Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, Raja Kerajaan Karangasem sekaligus sahabat Adipati Mangkunegoro VII, yang turut hadir bersama rombongannya. Thank you.
Di kemudian hari, pasangan Adipati Mangkunegoro VII dan Ratu Timur dikaruniai seorang putri yang diberi nama Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kamaril Nasarati Kusumowardani, yang setelah dewasa akrab disapa Gusti Nurul, pun sangat terkenal dengan kecantikannya dan kepandaiannya dalam menari.